selalu memberikan informasi apapun buat saya. Yang ada di Klasi dan berkaitan tentang kebencanaan ini paling-paling kita butuhkan. Depresi secara lain ada hiburannya telah menyediakan banyak informasi kepada saya. Memang beda sih Radio Klesi ini, ya, dia banyak memberikan motivasi. Untuk membina para generasi muda kita. Jadi itulah ide dasarnya. Satu media komunikasi yang sangat-sangat baik, artinya yang sangat bisa membuat kita dekat dengan para pelanggan. Klesi memang dibuat oleh para karyawan Semen Padang pada waktu itu, dimaksudkan sebagai bagian dari community development-nya Semen Padang. Pendirian Radio Klasi FM digagas oleh para pengurus Forum Komunikasi Karyawan Semen Padang atau FKKSP yang ingin meneruskan Indarung Radio atau IRA yang dulu pernah mengudara dari kawasan kolam renang Indarung. Hanya saja tujuannya diharapkan lebih dari sekedar menghibur, yaitu memberi manfaat bagi masyarakat. Setelah melakukan observasi terhadap radio yang ada dan melihat respon masyarakat terhadap siaran percobaan pada tahun 1999, maka diresmikanlah keberadaan Radio Klasi FM di tanggal 18 Maret 2000. Misi yang ditetapkan adalah mencerdaskan masyarakat melalui program yang disiarkan. Dalam bentuk memberikan informasi, pengetahuan, ataupun informasi-informasi lainnya, tips-tips maupun lifestyle lainnya yang berguna bagi masyarakat. Satu hal yang selalu kami tanamkan kepada seluruh karyawan dan kepada seluruh manajemen Klasi 103,4 FM, bahwa keberadaan perusahaan ini sesuai dengan misi dan visinya haruslah memberi manfaat kepada seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. Hal ini kami tuangkan dalam semangat yang kami sebut dengan semangat memberi. Sejak didirikan hingga saat ini, Klasi FM konsisten menyiarkan program yang lebih mengedepankan unsur informasi dan edukasi. Program berita dan dialog interaktif di berbagai bidang menjadi unggulan, mulai dari bidang ekonomi, hukum, sosial, agama, budaya, hingga kebencanaan. Program ini diproduksi secara mandiri dan melibatkan berbagai institusi serta perorangan dengan mengedepankan konten lokal. Tujuannya tidak lain adalah mencapai misi yang ditetapkan. Dengan berjalannya waktu, misi itu sudah hampir tercapai terlihat. PT Radio Gemang Karang Putih dengan anak-anak usahanya sudah bisa berkembang dengan baik. Klasi FM dan selama ini hasil yang di deliver ke kita, ke Semen Padang, alhamdulillah sangat memuaskan. Maka kami mendukung Klasi FM untuk tetap mengudara. Apa yang dicita-citakan oleh pendiri Klasi FM secara garis besar sudah tercapai. Misi untuk membina generasi muda terwujud dengan banyaknya para alumni yang kini berkiprah di perusahaan lain. Misi mencerdaskan masyarakat melalui program yang informatif dan edukatif tergambar dari berbagai apresiasi yang diberikan oleh berbagai institusi. Klasi FM meraih predikat platinum pada ajang Indonesia CSR Award 2011 berkat program edukasi bencana melalui siaran kebencanaan. Predikat yang sama diperoleh pada tahun 2014 karena secara intensif melakukan simulasi bencana bagi siswa SD di kawasan Lubuk Kilangan dan masyarakat di pinggir pantai. Pernah diusulkan menerima penghargaan Kalpataru oleh Bapedalda Kota Padang karena secara konsisten mengedukasi masyarakat di bidang lingkungan. Hingga menerima penghargaan sebagai media paling peduli ketertiban berlalu lintas dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Polda Sumatera Barat. Stabilitas dan pertumbuhan sebagai sebuah perusahaan juga diapresiasi melalui penghargaan Sidakarya dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat sebagai UKM paling produktif di tahun 2010. Pencapaian yang sangat membanggakan setelah upaya yang total dari semua pihak yang terlibat.
Untuk menghasilkan program yang baik, kami memastikan prosesnya juga harus baik. Dan untuk mendukung itu semua, sumber daya manusia menjadi pondasi dari seluruh aktivitas yang kami lakukan. Pengelolaan SDM di PT Radio Gema Karang Putih atau Radio Klasik 103,4 FM adalah menjadi prioritas utama. Karena kami meyakini modal utama dari perusahaan ini adalah sumber daya manusia. Yang membuat saya bangga kerja di Klesi adalah sistem manajemen yang hanya diarahkan oleh direksi. Sisanya kita tinggal berkreasi, tinggal kita mengekspor semua apa yang kita bisa. Timbulnya rasa loyal ke Klesi terutama karena adanya jenjang karir yang jelas. Terus yang kedua, adanya sistem remunerasi yang bersifat memotivasi karyawan. Kenapa saya bisa bertahan di Radio Klesi FM adalah karena dari segi salary yang saya terima itu sudah lebih dari cukup. Begitu juga dengan bonus-bonus yang dikeluarkan dan diberikan oleh perusahaan itu. Manajemen memberikan saya kebebasan untuk mewujudkan ide-ide yang barangkali kami pikirkan, ide-ide yang barangkali akan kami kembangkan, itu didukung oleh manajemen. Bagi Klesi FM, karyawan merupakan aset dan modal terbesar dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, jumlah tenaga kerja atau SDM yang berkiprah di Klesi juga semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Tumbuh kembangnya Klesi sampai saat ini merupakan hasil dari pembangunan visi yang sama dan komitmen semua unsur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing secara mandiri. Tentunya dilengkapi dengan segala kemudahan, fasilitas, dan pembinaan yang dibutuhkan. Inilah yang membuat pencapaian 5 tahun terakhir menjadi terasa membanggakan. Klesi itu telah bergerak di beberapa bidang, bukan saja di radio, sudah punya beberapa kegiatan-kegiatan lain. Klesi FM juga aktif di dalam bidang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Padang seperti IO-nya. Kita benar-benar dipercaya oleh manajemen untuk membuat sistem kerja SOP-SOP yang sesuai dengan kebutuhan operasional Klesi FM. Munculnya dua unit bisnis yaitu event organizer dan media online yang kemudian dijadikan sebagai anak perusahaan dan berdiri sendiri pada tahun 2015 menjadi pencapaian terbesar buat PT Radio Gema Karang Putih. Kedua anak perusahaan ini dikelola secara profesional dan mandiri dengan manajemen masing-masing. Keberadaannya sekaligus memberi peluang kerja bagi generasi muda dalam mengeksplorasi kemampuan dan kreativitasnya. 5 tahun terakhir juga menjadi tahun terbaik bagi karyawan karena diberikan kesempatan memiliki perusahaan melalui keberadaan Koperasi Karyawan Klesi atau KOPSI. Koperasi menjadi pemegang saham di dua anak perusahaan sehingga menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan selain melalui bonus tahunan dan tunjangan pensiun yang juga diberlakukan perusahaan di 5 tahun terakhir. Inilah kondisi ideal yang diharapkan dari setiap perusahaan yang tidak lepas dari dukungan mereka yang selalu bersama Klesi. Klesi adalah mitra yang sangat responsif, kerjasamanya yang banyak membantu kita di dalam mengedukasi masyarakat berkenaan dengan masalah-masalah lingkungan. Sahabat Klesi, semoga kita tetap bermitra, tetap bersahabat, tetap sama-sama membangun Kota Padang untuk menjadi lebih baik ke depan. Klesi selalu menginformasikan, mengupdate kejadian bencana dimanapun itu di Sumatera Barat. Khusus untuk kehidupan berdemokrasi, Klesi selalu menjadi radio terdepan untuk memberikan pendidikan pemilih atau pendidikan politik kepada masyarakat Sumatera Barat. Bersama-sama dengan Klesi FM, Kugami akan memberikan edukasi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di Sumatera Barat dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman bencana alam yang ada di daerah kita. Dan semangat untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat juga tidak terlepas dari mereka yang telah memberikan apresiasinya terhadap apa yang sudah Klesi FM lakukan. Kami dari pihak SD 13 Batu Gadang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari pihak
Radio Klesi yang telah memberikan informasi. Radio Klesi selama ini sudah memberikan kontribusi terhadap informasi yang disampaikan oleh Klesi kepada masyarakat di Kecamatan Lubuk Kilangan. Kami sangat terbantu sekali dengan keberadaan Radio Klesi FM di Sumatera Barat ini, karena dengan siaran langsungnya ya ke masyarakat, sehingga informasi kami itu cepat sampai ke masyarakat. Klesi adalah mitra kami yang sangat antusias untuk menyebarluaskan informasi publik, baik dari badan publik maupun dari masyarakat. Klesi tanpa henti bisa berkontribusi sangat positif bagi warga Kota Padang seluruhan. Radio Klesi terus memberikan informasi tentang pendidikan, tentang segala sesuatu untuk memajukan masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia khususnya. Bagi saya, Klesi akan menjadi sangat penting ketika kita menyadari dia bagian dari perubahan sosial. Sungguh penghargaan yang tidak pernah diminta atau ditargetkan. Dan sekali lagi, ini bukan soal apresiasinya, tetapi soal kebahagiaan bahwa ternyata apa yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Tidak lain pilihan kita hanya Klesi FM. Terima kasih Klesi. The Action Radio, radio. More than just talk, more than just talk. Klesi FM.